Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Oke teman-teman, balik lagi di Gaple Official, tempat yang pas buat kalian nyari sesuatu yang gak jelas. Namun di video kali ini kita akan share sesuatu yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Di video kali ini kita akan share cara membuat kaos custom ya guys ya. Buat contoh, di video kali ini kita akan buat kaos custom yang islami. Ini kebetulan untuk gambar udah kita siapkan dan kita sekarang tinggal di proses pengepresannya. Seperti apa proses pengepresannya? Yuk kita lanjut. Kalau kita lihat di sini, Bang Eza masang botnya ya guys. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat posisi dari gambar itu nanti presisi guys. Jadi posisi kaosnya biar rata. Jika diyakin posisi sudah pas, maka teman-teman langsung saja lanjut ke proses pengepresannya. Nah, di pengepresannya ini suhunya kurang lebih 160 derajat Celcius dan waktunya sekitar, ya paling lama kalau nggak salah sekitar 10 detik aja. Jika proses pengepresannya sudah selesai, nanti ditunggu saja biar nggak panas. Kemudian setelah nggak panas, teman-teman bisa kletek. Nah di sini Bang Eza udah mau ngeletek, terlihat di videonya ya guys ya. Oke, dan hasilnya seperti itu guys, sempurna guys. Sekarang kita pindah ke bagian depannya. Nah di bagian depannya ini karena agak gede, jadi diukur dulu biar kanan kiri atas bisa presisi ya guys ya. Setelah posisinya diyakin presisi, maka selanjutnya sama seperti awal tadi, kita press lagi dengan suhu sekitar 160 derajat kurang lebihnya selama 10 detik saja. Ini udah cukup guys, jangan terlalu lama, nanti takutnya kalau terlalu lama akan susah buat melupasnya. Kita tunggu sampai suhu kaosnya udah nggak dingin, baru kemudian kita klotok seperti yang awal tadi. Nah di sini kelihatan sudah sempurna ya guys ya. Nah di sini terlihat sudah bagus ya guys ya hasilnya. Oke, sekian dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai ketemu lagi.